kita bakalan buat ini dulu. Kita langsung potong-potong ya. Di wire nih. Tinggal di wire. Kita buka ini. Ini gak siang. Apa ya? Gak siang minyaknya. Hello, what's up, guys? I'm back. Oh guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin review makanan lagi. Jadi sebelumnya aku udah review makanan yang samyang yang apa tuh? Warna hitam deh. Jadi sekarang yang carbonara, guys. Jadi tadi aku udah buat juga, udah buat mie. Jadi kayak gini mie-nya. Agak-agak lengket gitu, guys. Agak-agak lengket, tapi kak bawa apa ya? Keju itu. Kak bawa keju, jadi kita langsung aja makan. Jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke. Jadi karena udah video sebelumnya, karena udah tembus 30 like, jadi kita bikin lagi, guys. Karena ada juga yang komen bilang, "Bang, kenapa enggak piringnya satu-satu aja? Kalau satu berdua kan jelek dilihatnya." Oke, jadi kita bakalan satu-satu piringnya. Jadi kita langsung makannya. Jangan lupa subscribe. Jadi terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Yang sekarang udah berapa subscribernya? Udah tembus. Oh ya, jadi terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini, yang sekarang udah mencapai 1300 subscriber. Jadi kita bakalan langsung aja cobain mie samyang yang carbonara. Kamu minum? Udah ada. Nih? Iya, kita ada kompresor. Jadi kita langsung suapan pertama. Suapan pertama. Suapan pertama lu kasih tahu dulu. Ei. Coba di. Lebih lengket ya? Mungkin gak kayak mie sebelumnya tuh loh. Mungkin karena kejunya gak? Menggumpal kali ya? Pedasan ini ya. Cukup ya, terlalu banyak. Gini. Minyak? Coba deh, Pak. Pedas? Sama ya? Pedasan ini, Cuk. Tapi kalau mie yang carbonara ini pedasnya tuh enak ya, gue. Sisi keju. Kalau yang hitam tuh pedas kali, dia nggak ngasih apa ya, nggak ngasih manis-manisnya itu. Tapi nyengat pedasnya. Kalau aku nggak. Saya kira bibir kayak merah. Tukar gue. Tukar. Ani. Mau ke yang pedas? Mau ke yang pedas nih? Kok pedasan ini ya? Keren sama kayak lu.
ya kau nak? Nah, ini kirim kirim kanannya. Iya. Susah. Ini juga kuat tu. Ya nggak kuat cok. Nggak. Beda sekali tuh. Kan dari warna beda ya. Oke, besarnya. Das juga bangke. Jadi tadi pas aku buat mie itu yang satu isi apa namanya minyakan, yang satu isi minyakan, satu enggak gitu kan? Satu enggak. Jelek loh. Jadi aku ambil yang di mie lagi satunya. Mungkin ini terlalu banyak nuangin apa minyak agak. Pantas terlalu pedas tuh. Harusnya dua beli juga. Dikit sih enak. Kayak tisu. Bawang. Terakhir, aselas. Sopan terakhir. Jadi udah habis dua guys. Masih ada tuh. Banyak tuh. Habis saya sih. Oke, jadi sini kalian udah. Oke guys, jadi karena mie udah habis, mungkin segitu dulu video dari aku review. Menurut kalian mana lebih pedas bu? Yang ini apa yang hitam? Yang ini berarti. Tapi ini pedasnya enak ya. Isi-isi kejunya soalnya. Jadi kalau yang hitam tuh kayak pedas-pedas, pedas sekali loh. Kayak nggak ada obat dah. Rasa cabai itu. Jadi ini karena ada manis-manisnya itu. Jadi aku lebih suka yang carbonara. Jadi mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa ketemu like, komen, dan subscribe. Bye-bye.